Suruhjaya Tinggi Malaysia ke United Kingdom, Datuk Sri Zakaria Sulong yakin Siti Aisyah adalah warga negara Malaysia namun berharap beliau masih mempunyai dokumen pengenalan diri bagi memudahkan proses mengenal pasti identiti kewarganegaraan, antaranya pasport, kad pengenalan diri atau sijil kelahiran. Jelas beliau, status Siti Aisyah buat masa sekarang mungkin tergolong sebagai individu yang menetap melebihi tempoh dan dokumen serta visanya telah tamat tempoh sejak sekian lama. Mungkin walaupun tidak ada dokumen yang dikeluarkan, ditunjukkan, kami percaya bahawa beliau memang dari Malaysia masa datang belajar dulu dan dilahirkan Malaysia. Tapi mungkin kita masih memerlukan dokumen tertentu untuk menunjukkan bahawa beliau sebenarnya adalah Cik Siti Aisyah Abdul Wahab yang telah pun datang ke sini 30 tahun dahulu dan tidak pernah pulang ke Malaysia sejak waktu tersebut. Menurut Zakaria, sepanjang pertemuan Siti Aisyah dan kakaknya, Kamar Mahtum Abdul Wahab yang disaksikan Wakil Suruhanjaya Tinggi Malaysia, tiada perbincangan menyentuh isu kewarganegaraan dibangkitkan. Ini kerana pertemuan di lokasi rahsia itu lebih merupakan penyatuan dua beradik yang telah lama terpisah dan penuh emosi. Zakaria berkata pihaknya akan meneliti keperluan tersebut dan memberi bantuan sewajarnya kepada Siti Aisyah.